MS, TR, dan AR, tiga pelaku pencurian sepeda motor, diamankan Unit Reskrim Polres Cengkareng, Polres Metro Jakarta Barat. Ketiga pelaku diketahui melakukan pencurian sepeda motor di sebuah apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pencurian yang terjadi pada 24 Juli 2022 lalu dilaporkan korban J yang kehilangan sepeda motornya dan melaporkan ke Polsek Cengkareng. Berdasarkan laporan tersebut, tim penyidik Unit Reskrim Polres Cengkareng melakukan penyelidikan. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku pencurian teridentifikasi dan mengarah kepada ketiga pelaku. Berdasarkan pengakuan ketiga pelaku, terungkap bahwa motor curian tersebut dibarter dengan narkoba. Dan dari pencarian Unit Reskrim Polsek Cengkareng, akhirnya sepeda motor korban berhasil didapatkan kembali, namun penadanya tidak berada di tempat. Hilangnya motor Mio yang ada di City Park, ya, Tower B, setelah menerima laporan kami dari tim langsung ke olah TKP. Setelah itu kita lakukan pengejaran dan berhasil kita amankan tiga pelaku. Dua melakukan aksinya, yang satu lagi dia menyiapkan kunci. Dan ternyata kendaraan itu sudah dipindah tangankan, digadai, jual kepada seorang di Kampung Ambon dengan ditukar sabu. Meski pelaku pencurian sepeda motor sudah diamankan, penyidik masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penada. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dikenakan pasal 363 KUH Pidana. Humas Polres Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV.